Halo guys. Nih, pegang. Ini udah ngerekam. Desa Tugu merupakan desa asri yang terletak di antara Gunung Liman dan Wilis. Desa ini terkenal dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang masih melekat di dalam diri masyarakatnya. Desa Tugu memiliki beberapa wisata alam, di antaranya Kedung Manjung yang merupakan sungai dan dengan olahraga air. Tugu Park yang memiliki kolam renang dan beberapa macam hewan. Serta Bukit Pakis yang menyajikan berbagai jenis tanaman pakis, serta kuliner olahan tumbuhan pakis. Wisata-wisata unggulan ini menawarkan keindahan alam yang elok dan sejuk. Sebagian besar masyarakat di Desa Tugu berprofesi sebagai petani dan peternak. Para peternak biasanya memerah susu di pagi dan sore hari. Kemudian mengumpulkan susu yang sudah diperah ke koperasi unit desa. Sektor pertanian dan peternakan menjadi pilar utama perekonomian desa dan memberikan sumber kehidupan kepada banyak penduduknya. Di balik setiap langkah kami, ada cerita. Di balik senyum yang indah ini, terdapat kenangan yang kami sendiri pun tidak tahu bagaimana caranya untuk lupa. Ini adalah jejak perjalanan kuliah kerja nyata kami yang akan selalu menjadi bagian dari kisah hidup kami. Terima kasih untuk semua momen tak terlupakan. Mari kita simpan dalam ingatan kita. Inilah kisah kuliah kerja nyata kami yang penuh.